Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gini kok perempuan begini nih, kurang. Rupanya rombongan Lesti dan Bilar udah cabut dari kota Lembang. Tentu saja hal ini masih meninggalkan berbagai romantisme yang sempat terabadikan. Apalagi saat mereka berdua mengunjungi pasar. Lihat betapa romantisnya Lesti dan Bilar. Ya, kemana-mana mau gandeng, kemana-mana mau berduaan. Tentu saja hal ini menjadikan kita cute dan baper abis. Apalagi saat uang belanjanya gak cukup, si dede ini bikin cute abis guys ya. Ya, ternyata mereka menyempatkan diri obok-obok pasar. Ya sudah kayak orang, ya sudah kayak suami istri aja guys ya. Begitu cute, begitu baper, begitu romantis hubungan Lesti dan Bilar. Tentu saja hal ini tak lepas bahwa mereka memang sudah sah menjadi sepasang kekasih yang sudah tinggal melakukan perayaan dan resepsi pernikahan mereka. Apalagi tentunya banyak hal yang kita tunggu, terutama vlog saat mereka datang ke pasar ini. Tentu hal itulah yang menjadikan nuansa menjelang kepulangan mereka semakin indah. Apalah yang kalian rasakan ketika melihat keduanya begini? Ya, mereka itu memang benar-benar couple cute yang luar biasa kan guys ya. Couple cute yang romantis membuat ayah dan papa mereka jadi senang. Tentu kita semuanya pun senang mendukung hal yang terbaik bagi mereka berdua tentunya. Ya, cantik dan ganteng, menawan dan rupawan. Tentu semua pada salvok dan membuat heboh keadaan di pasar jelang mereka akan pulang. Apalagi si Papa Daniel dan Ibu Bilar mengawal Ibu Rosmala. Terlihat mereka mengabadikan momen-momen di Lembang dengan beberapa orang yang ingin bersuah foto bersama mereka. Tentu saja juga saat di pasar banyak kehebohan yang ditimbulkan oleh mereka berdua, yakni kehebohan saat riuhnya pasar menyambut kehadiran Lesti dan Bilar. Ya, kita doakan semoga disegerakan tahun ini, ya bulan ini atau bulan depan, mereka segera melaksanakan yang namanya perayaan pernikahan. Tetapi jelas kita tahu bahwa sekarang semuanya perayaan masih terkendala dengan izin yang akan diterbitkan oleh pemerintah karena pandemi di negara kita yang masih belum terselesaikan. Ya, seandainya pandemi itu udah usai, tentunya mereka kebelet ingin segera menyelesaikan PR pernikahannya untuk langsung go public. Tetapi dengan liburan kedua keluarga mereka ini sudah menjadikan kita semua berbahagia. Tentu mereka telah menghabiskan libur akhir tahun dan awal tahun ini dengan begitu romantis, harmonis antara keluarga Papa Bilar dan Ayah Kejora. Ya, tentu saja juga keluarga dari Medan pun dan dari Cianjur berdatangan untuk menyambut serta merayakan kebahagiaan pergantian tahun hingga di awal tahun ini. Tentu hal itu tak lepas dari magnet yang ditimbulkan oleh cinta tulus mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang memang selalu menarik dan
tentu juga membuat kita sama-sama penasaran. Ya, begitulah kisah cinta dan perjalanan mereka di akhir tahun menjelang awal tahun ini, yakni tepatnya di hari ini tanggal 1 Januari 2021. Semoga hal-hal yang mereka rencanakan di tahun ini bisa berjalan apa adanya sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Semoga juga rezeki yang melimpah mereka dapatkan dan barokah usia dan umur juga mereka dapatkan. Tentu bagi kalian juga yang selalu stay tune dan sabar menunggu kebaperan serta keuangan pasangan couple cute kita, semoga juga diberikan keberkahan, kebersamaan serta rezeki yang melimpah. Karena tentu dengan memberikan support dan yang terbaik bagi mereka, tentunya kalian juga akan mendapatkan hal yang serupa dari support dan hal yang terbaik yang selalu kalian doakan bagi mereka berdua. Tentu saja itulah kabar-kabar terbaru terbaper di hari ini, yang mana kita sama-sama dibuat penasaran dan berbahagia melihat keromantisan kisah cinta Lesti dan Bilar yang makin hari sudah nyata bahwa hubungan mereka mau dibawa kemana. Tentu dengan hal ini doa yang terbaik bagi hubungan mereka berdua dan support yang terbaik bagi keberlangsungan kisah cinta Lesti dan Bilar. Dan tentunya bagi kalian yang masih baru stay tune, jangan lupa untuk selalu berlangganan agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru terpapar Lesti dan Bilar. Caranya cukup mudah, yakni dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan update-update terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang sangat kita tunggu dan tentu mencuri perhatian kita semua, karena memang pasangan ini begitu cute, begitu menarik, begitu romantis, begitu harmonis dan juga viral di tahun kemarin. Dan insya Allah di tahun ini mereka akan tetap mengukuhkan posisinya sebagai pasangan tercute-nya. Tentu dari itu doa dan dukungan yang kita berikan dengan ketulusan mereka butuhkan. Itu saja, jangan lupa bagi kalian agar kehadiran mereka semakin berwarna-warni, tentu komentar dari kalian yang menarik, epic dan juga memberikan motivasi serta hal-hal lain yang belum tersampaikan kalian sampaikan di sini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.